Mencolankan jalan tantangan ini di tempat-tempat yang ternyata kami anggap bagus. Jadi ini bukan dari teman-teman Cemaran juga yang mana selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami. Hanya teman-teman Cemaran ini, anak-anak dari kami juga berani mengeluarkan bakat-bakatnya, bakat-bakat kami ini memutuskan ini untuk membuat tampilan-tampilan ini. Jadi sebenarnya konsep kampung Lamian itu berangkat dari bagaimana warga Jodi ini sebagai kampung yang ada di bantaran kali sungai, di bantaran sungai maksud saya. Dan di Jogja sendiri warga yang tinggal di bantaran sungai maksudnya tidak jelas, mereka tidak punya sertifikat tanah yang jelas, dan pemerintah tidak bisa menjalankan pembangunannya di sini. Jadi warga dari dulu ya gini-gini saja ketika kita bangun balai. Tapi misalnya atau kita mempunyai ini setelah kerang banjir dulu, itu usaha dari warga. Jadi festival Kampung Lampion sebenarnya adalah usaha dari warga untuk membangun kampungnya sendiri. Karena mereka tahu mereka tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Nah, terus kemarin kenapa harus Lampion? Sebenarnya ini jadi gini. Kita di sini tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan bantuan pemerintah untuk membangun. Di sisi lain, di sekitar kita itu banyak banget hotel yang dibangun dengan lampunya yang sangat megah, mewah dan terang. Dan kita nggak mau tak tinggal di belakang, kita nggak mau ditinggalkan gelap sendiri. Nah, akhirnya kita bikin Lampion ini untuk menerangi kampung kami sendiri agar semacam apa ya, mungkin bisa dibilang juga ini gerakan perlawanan terhadap pembangunan yang kemudian meninggalkan kami. Kami nggak mau ditinggal sendiri, kami mau bangkit, kami mau menunjukkan bahwa kami itu ada. Kita bersama-sama akan menyalakan Lampion sebagai tanda visible dimulainya kegiatan festival kampung Lampion di tempat ini. Dengan kesan sudah berarti, maka ini langsung saja ada kaitan. Itu kita mulai bulan Agustus dan sempat laku beberapa saat, dan bulan Desember ini kita lanjutkan lagi untuk proses pembuatan lampionnya. Dan ini sudah ada mengalami di setiap rumah, semua sudah punya lampion, dan lampion itu kita jual juga untuk penghasilan warga. Sebenarnya selain lampion juga mural yang ini digambar oleh anak-anak Aridude sendiri. Ada banyak mural dan masing-masing mural itu memang punya ceritanya sendiri-sendiri tentang bagaimana harapan mereka terhadap kampung, bagaimana kampung mereka sekarang. Sebenarnya kita belum berpikir sampai ini menjadi destinasi wisata. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini memang semata-mata warganya ingin diakui, warganya ingin dihargai. Kemudian apakah ini nanti jadi tempat wisata yang kami harus memberikan jasa apa-apa, memang itu belum sampai ke sana. Menurut kami kita masih butuh proses yang lebih lama untuk warga siap menjadikan desa ini sebagai destinasi. Sejauh saya ngobrol, memang pemerintah sebenarnya bingung, karena di satu sisi pemerintah tidak bisa menjalankan pembangunan di tanah yang tidak punya status tanah yang legal, tapi di sisi lain mereka sendiri dituntut oleh warga, dituntut oleh komunitas dan LSM Jogja untuk tidak membiarkan kampung ini. Jadi akhirnya kalau saya bilang sih, pemerintah hanya bisa mendengarkan, tapi ya sudah, setelah itu tidak ada jelasnya mau seperti apa. SK kan menjadi kawasan kumuh, nggak terima gitu. Ada seperti itu. Nah, ini adalah padahal sebenarnya justru ada SK itu, kemudian ada program. Ada program yang masuk yang kemudian itu bisa dijadikan alat untuk memperbaiki kawasannya gitu kan. Tetapi ketika tidak ada SK, tidak ada program masuk ke situ. Sayangnya memang kita tidak bisa melacak siapa sih yang boleh.
Islam itu orang sudah berjalan jauh. Kalau warga sendiri sih mereka mengatakan bahwa kalau misalnya emang tidak boleh, solusinya apa? Kayak itu bikin rumah susun, tertutup, susun, lokasi itu dirubah bareng-bareng, tidak bisa pemerintah bikin kebijakan dan warga manut mereka saja. Sebenarnya kami berharap bahwa festival ini kemudian akan menghilangkan stereotip kampung Alidode yang kumuh, yang gelap, yang kotor, yang tertinggalkan. Kami ingin melihat bahwa kita adalah kampung yang punya kreativitas di dalamnya dan warga di dalamnya punya inisiatif untuk membangun diri dan mereka masyarakat yang mandiri. Nah, kami harap nanti banyak komunitas, banyak LSM lain yang mengajak kerja sama kampung ini, entah itu untuk membangun kampung ini, membantu pembangunan kampung ini, atau sekedar untuk mempromosikan kampung ini, bahwa kampung ini adalah kampung yang memang ada dan apa namanya, kampung yang hidup.